Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ingkang satu kinormatan takmir Masjid Al-Huda Bapak Arifin Mustafa sak pengurusipun sedaya. Para sepuh haji sepuh pini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur para alim ulama ingkang dadya sarana kiblating patulodo songsong agung Kota Magelang Bapak Wali Kota ingkang kalawu sampun paring motivasi membakar semangat awake dhewe nek iso niku ora usah golek masalah nggih. Gelem nggih. Sing penting napa wae? Amplop. Pak Camat, Pak Kepala Kelurahan, Pak Babinsa, Pak Bentimtipmas, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Langsung kemawon mriginipun rencang saking hadroh ngudi syafaat ingkang sampun paring panglipur saha pandonga sawetawis. Para rawuh kakung sumawana putri kadherekaken manungku pujo ngaturaken gunging panuwun ing ngarsaning Allah ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing sukarahayu karahayan tuwin rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun para sahabatipun para tabiin tabi'in saumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma. Katitik rikala-kala wau kula melampah saking dalemipun ingkang kangen transit ngantos mlebet mriki wau kok ana ibu sing ngendikan ngeten. Ndak kuwi kiyaine. Aku ora nyauri, aku meneng wae. Aku kok nyauri piye? Ndak kuwi kiyaine koyoke ragu-ragu ngono lho. Ping pindho bareng kula mlebu masjid niki malah ana sing rada ora enak meneh. Kiyaine guru kaya ngono tok. Lah nek iki aku mau nyauri, lah kon kaya apa? Kula niku ceramah wis 46 taun lho. Wiwit kula mlebu Islam umur 19. Umur 21 kula pun ceramah Islam, saniki umur kula 27. Berarti 46 taun kula tendur mimbar. Angger kula ceramah ning ndi wae niku sing dadi masalah loro. Siji penampilan disebut kiai randi sorban nggih kula niki. Apa meneh gamis. Nah nek sak cemplek kaya kula ngeten gamisan kira-kira malah kaya kaya tong dikudungi ta. Sing nomor loro ceramah ning ndi wae sing dimasalahke jeneng. Kiai Supandi. Arifin Mustafa, mantep ya. Muhammad Nur Aziz, mantep bro. Jebul dokter malah dadi wali. Ndak bareng Supandi. Mongko nek jenengan ngertos jeneng kula niku riyen ngarepe ana FX. Franciscus niku jeneng baptis rikala kula tasih agami Katolik. Jadi bapak ibu kula niku namung peputra kula siji dil ning bapak ibu kula wiwit lahiripun pun Katolik. Bapak ibu Katolik, anake siji tok kula, kira-kira katut ta?
Katut melu ning gereja ora? Ndak jenengan nanti pirsa. Ana bayi kelayapan dhewe ning masjid. Pakne ning gereja, ibune ning gereja, ya anake katut digawa. Waktu niku kula ora kenal sing jeneng masjid. Pemene sing jenenge Al-Huda. Al-Huda itu isih muktal lho, Pak. Hati-hati lho. Kata sifat kata benda yang sakit engko tak terangke. Iki mulai angel omong aku. Al-Huda itu isim yang sakit. Ngarepe dikek ijir ora bakal majrur. Kowe tau krungu minal hudi? Minal ora iso digawe hudi kan. Ya hati-hati lho. Iki tataku dene mudeng. Nek imbu. Mudeng apa ora aku ora ngerti. Rehning bapak kula duwe angen-angen le sok gedhe kowe dadi penginjil sing kula apalke niku Matius, Lukas, Yohanes, Markus ten perjanjian baru utawa Imamat Orang Lewi Keluaran Bilangan Kejadian ten perjanjian lama. Lah rehning bapak kula angen-angen dadi penginjil kula dundangke wong sing ahli dalam urusan teologi. Teo kuwi Tuhan, logia kuwi ilmu, ilmu ketuhanan. Ning bareng kula sinau Injil rada jero, atiku malah mulai takon, iki kitab suci tenan pora. Paham ya? Tukul rasa ragu. Maune ora tau ngertiku ya mung tak apalke ngene. Bareng dia diulang saya jero, ati kula mulai ragu-ragu. Mula rikala kula mlebu Islam, kula nek kon ngelek-elek seduluri dhewe sing agamane Katolik, sing agamane Kristen, Hindu atau Buddha, sangat tidak mungkin. Soale Islam agamaku ngajari ora entuk ngelek-elek keyakinan orang lain. Ngoten to, Pak? Nek gasak-gasakan lumrah wong aku kerep digasak. Diwandi kuwi saiki kan kiai, lha napa? Wong masjid iki kandhanono, mosok ning masjid sepatu sandal kerep ilang. Aku meneng wae, memang eh. Bareng dia ngomong ning gereja lho sepatu rak tau ilang, lah dinggo. Le nyolong piye? Nah mulane rikala kula mlebu Islam. Awal-awalipun ngaten. Quran niku tak depi, kitabnya tak depi ya Mas, Mas apa Ngudi Safaat ya rungokke ya. Quran ini tak depi. Delalah sing tak waca ki surat Al-Baqarah ayat 2. Ning tahlil ana kuwi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil. Rasakno ayat iki. Dzalika kuwi isim isharah mudzakkar. Artinya mau ngomong aku. Wis mulai angel ta, aja turu. Zalika kuwi isim isharah mudzakkar. Nek isim isharah muannats tilka. Nek lanang monggo Pak Wali, monggo nggih. Beliau ada tugas. Nggih. Kulo terasaken nggih. Eh sementara Pak Wali ben tugas dulu. Perkara amplop nggo se. Ngene-ngene. Zalikal kitab arti sebenarnya bukan kitab ini tapi kitab itu, bukan kata penduduknya hazal kitab tapi zalikal kitab itu. Loh, Qur'ane ning ngarepku kok kata petunjuknya jauh, ora zalikal kitab rene tapi aku mikir Mas, loh ya ayate salah ora, jebul barang tak pikir sing salah aku. Kata itu menunjukkan jauhnya, tapi kata itu juga menunjukkan pentakziman. Memuliakan sesuatu itu sering memakai kata petunjuk yang jauh. Bu, bu, orang Indonesia mencintai, mentakzimkan Indonesia enggak? Lagu kebangsaannya rasanya atau buat sedak ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah
di sanalah apa di sini? Aduh apa itu gak? Gue wani ngomong di sinilah no. Berarti lahirmu yang meja. Maka saya kemudian berpikir, loh berarti Quran ini pinter pak. Apa saya gak pernah salah? Tahu bu, bayi saat dunia itu kata betul. Jumlah bayi yang terlahir saat dunia kata betul. Anehnya Pak Arifin, di Quran bayi ini akeh nyebutnya tiflun, pakai bentuk mufrad, tidak atfal dalam bentuk jamak. Bayi ini akeh sebutannya mufrad, tiflun, bukan atfal jamak. Lho ki Quran salah meneh apa lagi? Jebul barang tak pikir-pikir sing salah aku dhewe. Quran tidak memandang jumlahnya, tapi Quran memandang suaranya. Bayi sing terlahir sak donya niku kira-kira suarane padha ra? Kowe iso mbedakake tangise bayi Amerika? Tangise bayi Inggris karo tangise bayi Magelang? Apa bayi Inggris nek nangis ngene? Yes, yes ngono. Amerika ya oek, Inggris ya Magelang ya. Mbok jumlah ya akeh ra kaya siji to, Pak. Di sini, Pak, saya tertarik Islam. Apa meneh engko hitung-hitungan tahun jelei tenan. Ceramah paling jelei ini ceramah ngitung tahun. Kan tahun baru Hijriah ta. Mengko jenengan tak ajak hitung-hitungan 10 menit pertama omong aku jelei, la wong kotok. Mbok nek seneng buntutan. Lucah keplek jengkelke tapi ning ndi wae ana lho. Wah, aku tahu ruang keplek mangkel. Kertu dibuka iso ndadak dipelurut alun-alun iki. Maksudmu piye? Apa nek dipelurut ndole malih? Malah-malah kata untuk tamu ngene, "Yi, sesuk nomere buntute metune pira tak jiko iki kalender to, milo dhewe." Akhirnya saya masuk Islam dan saya menyadari bapakku nek konangan aku tetap dipateni. Maka saya sholat umpet-umpetan, dasari meh konangan. Pas sholat bapakku terus saking kantor nek jawil pundak ngene tok, lunti panti. Kowe saiki kok jengking. Bapakku lho nek ngarani wong sholat, aku ajak-ajak malah salah kok. Bapak napa mboten nderek jengking. Aku digajul bokongku. Mulane bareng kula sinau Islam, ternyata Quran itu ayat itu tidak hanya itu, Bu. Ayatnya ana loro lho, Bu. Sing ditulis ten Quran namanya kauliyah, apa? Yang digelar di alam namanya kauniyah, betul lah. Gitu ya. Gitu ya. Ning kene butuh nawu sorof, butuh mantek, butuh balaghah. Tapi ning ayat kauniyah yang digelar di alam butuh ilmu pengetahuan lah. Butuh. Yo saiki tak sa itu hitungan tahun. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa kau ora nonton, apa kau ora mikir bagaimana dulu unta diciptakan? Ibu kenal unta? Sing lambene ndombleh lho. Kuwi sekali ngombe rong minggu ora ngombe kuat. Aku ngombe di telat we bingung. Iki ana isine ra iki. Perlu mikir apa mboten? Perlu dipikir ta? Wa ila sama kaifa rufi'at? Bagaimana langit yang digelembungkan? Wa ila jibal, jibal kaifa nusibat? Bagaimana gunung yang dipancangkan? Wa ila al-ard kaifa sutihat? Bagaimana bumi yang dihamparkan? Bumi kowe mikir apa ta? Bagus lah sifatnya. Kok isingi mendino? Kok uyuhi mendino? Metune pelem. Hebat rek. Kowe dipecengut tipisan kowe ora aruh-aruh. Maka saya katakan, begitu ayat ini digelar, hitungan tahun itu hitungan kauniyah, alam Pak. Ayo dikateke. Nek ngitungi saka srengenge namanya tahun samsiah napa? Peredaran matahari namanya disebut tahun sam
mula jumlahe setahun diateke mulai angka 365 hari dalam setahun dihitungan al-masih. Masehi, masaha itu artinya yang diurapi. Nek hitungane nganggo srengenge jenenge tahun Masehi. Setahun 365 ha. Gatek omongan kula ya. Kata hari ten Quran sebutane yaum, napa? Ternyata kata yaum dalam bentuk mufrad di dalam Quran diulang oleh Allah 365 kali. Kowe ndak tau mikir? Ayo, mulane kowe ngundang aku ya ben mikir iki. Nek ibu-ibu mbuh mudeng ora? Ibu iki terkenal omongane, ora terkenal mudenge. Bojoku melu iki lho. Wah, ben omong bingung ke wong waras kuwi. Dek masak kasinen uyahe malah sithik, nek anyep malah uyahe akeh. Angger talu iki masakmu kok asin men to, jawabe mesti ngene. Padahal mau uyahe sithik lho. Barang anyep talu iki kok anyepen, ya nyaur iki. Wis tak uyah akeh ora jengkel ki tenan ta. Ngono ki nek bodho dek sungkem aku mesti nangis sih. Padahal omongane ora tau cetha. Ngono sungkem mong mas wis nangis sik omong apa ki aku ora krungu blas ki. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha ngene. Aslinya padha ora ngenahi ya Bu ya. Iki ngopo meneh wong iki? Oh, monggo monggo. Dibengki ngono. Oh, kotak kosong to kowe. Amplop. Wes ngono golek apa golek dhuwit logam sing elek dhewe. Kalau terus gini, nek tahun sing diitung nganggo al-masih, nganggo sem matahari namanya tahun sam, setahun 365. Ayo, saya kita takoni se, iki mumpung durung boseni. Sebulan pirang dino? Pira mas? Jawabanmu nakal. Tahun kabisat. Terjadi 4 tahun sekali, Februari usianya 29. Orang kabisat walu likur. Ana sing 31. Tapi kowe nyauri sewulan pirang dina? 30. Nakal lah. Sak temene ora nakal. Ternyata kata yaum di Quran jamaknya ayam, apa Mas? Ternyata kata ayam di dalam Quran hanya terulang 30 kali. Hebat nak Quran. Ayo tak terus ke nek ora turu. Soale menurut penyelidikan, kewan sing pinter turu karo lungguh kuwi kirdun. Ketek-ketek. Moga-moga jenengan dorak keturun rikala lungguh. Ndak kaya aku ora madake. Kowe dhewe. Nek kewan sing pinter ngombe karo ngadek kuwi jaran. Lah aku kan mbek lungguh, aku entuk mbek ngombe. Nek mbek ngadek ndak kaya aku mbek jaran ki benci tapi kok ana. Sepatonan sabuan kacamatonan. Ora katroan kok sabuan. Ibu-ibu ya paling jaran ora katroan ning sabuan. Terus sing nggih. Karena ini jano amplopnya Pak Arifin aku bau, sengobo aku malah genah. Ya rapopo, serapopo, kaset. Lo terus ini, setahun berapa bulan? Bulan ini mustarok mas. Bulan ini ambigu, artinya loro dong mas. Tanggal 1 sampai tanggal 30 disebut satu. Temannya matahari. Berarti bulan artinya loro. Kancane srengenge mek kumpulan hari itu. Kumpulan hari jenenge sasi. Betul. Quran nyebut kata sahru itu bulan dalam arti sasi basa Jawa. Ternyata dalam segala bentuknya satu tahun Quran menyebut sahru 12 kali. Mantap ora? Subhanallah, pinter kaya ngono Qurane. Ning nek srengenge kuwi mau ditinggal apa dhewe nganggo bulan, Bu?
peredaran tahun yang di tinggu peredaran hitungan tahun pakai bulan namanya tahun komariah, napa? Ini, kataki ya manganku. Bulan ini jenengi telu, muncul pertama deng jenengi hilal, napa? Luwih saka limang dino, wis terus disebut komar, napa? Nah, bunder ser purnama, namanya badrun, napa? Berarti bulan jenengi telu, hilal, komar, badrun ki purnomo, mudeng ya? Kowe duwe kanca jenenge Purnomo kok lungguh jejer Badrun. Badrun kuwi ya Purnomo, Purnomo ya. Paham-paham? Nah, nek miturut peredaran bulan Qomariyah, katake nek mau Al-Masih Masehi 365. Se ono kafilah meneh. Iki suwi-suwi entek lho, suwi-suwi entek. Lima aku ceramah diwi. Hehehe. Nek jenengan dihitung-hitung mau setahun Masehi 365. Ibu, nek Hijriah 354 berapa? Masehi 365, Hijriah 35. Dawa ndi? Dawa Masehi. Dawa Masehi 11 dino. Yuk tak jak hitung-hitungan. Nek aku ngomong 100 tahunnya Masehi dihitung karo Hijriah dadi 103. Nek aku ngomong nganggo Masehi 200 tahun dihitung Hijriah nganggo dadi 206. Gateke nggih. Nek aku ngomong tahunnya Masehi 300 tahun berarti Hijriah 309 ta? Betul. Gateke engko ning Quran dibuka ning surat Al-Kahfi Allah pernah menidurkan manusia 300 ditambah 9 tahun. Perhatikan 300 dalam hitungan Al-Masih, 309 dalam hitungan Hijriah. Mantep kan Pak Quran ini? Pinter pol Pak Quran. Jenengan masih ra tau ngregi wae nek ngundang aku. Ya. Lah saiki kafilah meneh. Amplop. Kuwi iki tak kandhani ya. Aku nek entuk amplop tak gua. Lah mbok ngono cerdas. Aku nentu amplop, amplop tak gua, duit tak cukup, tak kayak yatim piatu. Saya mungkin bucu kulon itu yatim piatu. Nah, tak terus kata. Rikolo pak tahun baru kuwi teko, kata ke. Nenaram ngitung apa nih? Nek kuwi ngitung umurmu, dalil umur mungkin nih. L plus satu sama dengan M min 1. L kuwi lahir, M kuwi mati. Nek umur saka lahir kok ditambah setahun, matine mesti cedak setahun. Saya tambah saka lahire, saya cedak saka matine, bener betul? Kowe ora ngandel mbok omong aku, ben dina ulang tahun kok ora suwi-suwi mati. Mati mesti lah. Mesti mboten? Jenengan nek dipateni ya lucu to, Bu. Mati itu pasti cuman dirahasiakan. Izrail barang nek njabut nyawa ngenteni perintah. Umpama Izrail nek mati nek njabut nyawa sak penake rame ra. Bengi-bengi ngene timbang anggur tak njabuti nyawa ngono. Kuwi nek aku Izrail aku mlebu sing ngantuk-ngantuk tak jabut. Mbae melek mbae. Wedi nek dijabut. Mulane rikala tahun baru itu datang, ngono telung golongan dene milih sing ndi? Sapa sing taun iki kok luweh apik timbang tahun wingi, dhek beruntung. Sapa sing taun iki kok padha wae karo tahun wingi, dhek wong rugi. Ning sapa sing taun iki malah luweh elek timbang tahun wingi, dhek wong cilaka. Milih sing ndi? Untung rugi apa cilaka? Wis pindah. Sak iki tak terangke sing ora rugi nggih. Sing ora rugi nggih. Yo, gateke nggih. Wal asri innal insana lafi. Wal asri kuwi wawune wawu kosam, wawu sumpah. Mulane ora entuk diartikan dan asar ora. Demi asar. Asar kuwi apa yo? Bar zuhur sak urunge magrib to.
Lugu saya tengok malangke. Asar ini baru zuhur saurunge. Tetapi asar ternyata punya arti apa? Manula, manusia yang sudah lanjut. Aku kuwis asar. Sedih lokas. Sadaro. Iki wis do asar-asar. Di lokas ting perpet. Wal asri innal insana lafi. Ayo cah ngudi safat. Innal insan lafi fi wis di dalam to. Ngarepe dik lam takid jenenge. Lafi sungguh tamat di dalam keru. Ngeri ya ayatnya ya. Di Quran pinter kok ngono ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh al insan. Al insan disebut tembung apa? Nasia. Manusia itu sebenarnya diambil dari akar kata yang artinya lupa. Betul enggak kalau manusia makhluk pelupa? Bu, jenengan lalen betul? Lalin niku nikmat napa laknat? Aja waton nyauri. Duwe utang lali nikmat. Harap kelingan blas. Ning nganggo pakaian lali. Burungan duan melayu metu. Al insan ngono sing dijuk saka tembung nasia. Ning ana wong sing ngomong al insan jiku saka unsun. Unsun itu artinya harmonis. Pada dasarnya manusia pengen hidup harmonis enggak? Keharmonisan itu hanya bisa tercapai kalau Anda siap adanya perbedaan. Bener bener. Lagi kudung dewi-dewi api to kuwi. Diajar kuwi kayak putih kabeh, malah koyo yayasan yatim. Yatim cilik-cilik ngono kuwi dilus-lus malah pun bu swarga, Mas. Yatim sakmono kon ngelus-lus. Apa ora mapan? Tetapi maka Islam mengajarkan Bu, tak omong rada angel mangrungoke nggih. Islam kuwi milih 10 padha karo pira tambah pira. Ora kok 5 tambah 5 ana pira. Gatek kita nang omonganku. Islam kuwi milih 10 padha karo pira tambah pira. Ora kok 5 tambah 5 ana pira. Nek 5 tambah 5 ana pira jawabane mung siji. Selain 10 salah. Betul? Islam ora ngono. 10 padha karo pira tambah pira. Jenengan entuk beda sepanjang jumlahe 10. Sing kono ngomong 5 tambah 5 kuwi 10. Kok salah ke? Betul ta? Jejere ngeyel 9 tambah 1. Ya aja kok salah ke, wong ya 10. Jejere kene ngomong 7 tambah 3. Kono 8 tambah 2. 10 kono 6 tambah 4. Iki cacah gembermeng selawe kurang 15. Anda silakan beda, Bu. Tak kaya contoh. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Ana sing maca piye? Kabira walhamdulillahi katsira. Ada? Ana sing Allahu akbar langsung ini wajah tu wajhi ora nganggo kabira. Ana? Ana sing Allahu akbar ora nganggo ini wajah tu langsung ana. Ana sing Allahu akbar Allahumma as'aluka. Ana? Ana sing Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina. Betul? Silahkan sing penting iftitah. Ku arep milih nganggo kabira ora nganggo wajah tu arep nganggo Allahumma as'aluka arep nganggo Allahumma ba'id baini sing penting jenengan iftitah. Betul kan, Pak? Siapa yang diterima? Gusti Allah ora kowe, rasa ngomong rewel. Traweh kok selikur keju kafilahne 8 saiki. Kita ndo aku ora entuk suwi-suwi. Nggih, Bu, monggo mboten maiben. Iki aku bali neh tak tutup. Nggih. Innal insana lafi khusr. Ilaladzina sing ora rugi iki wong sing iman lha iki sing angel aku tau mulang cah nom-nom ini sak jam tak terake surga neraka sak jam iki nyemaur ngene tok eleh kaya tau weruh ngono
Mangkel kira kowe. Bocah sih tak terang ke surga neraka mah nyauri geleh kaya tawruh. Bocah tak tantang, kowe nek pengin mlebu surga neraka sok minggu ning omahku. Minggune teko tenan. Mana gawa kancane? Yi, jarinan nuju surga neraka, sak urunge tak tuduhi. Aku tak takon. Kowe kok yakin meneh iki dina Minggu? Kowe ndak tawruh Minggu? Loro. Rupane kok apa? Kowe nek weruh Minggu, aku tak pesen telu. Tak jejerke ben prei terus. Apa yang diyakini tidak harus kelihatan dengan mata-mata atau dengan pikiran, betul? Surga neraka itu keimanan, bener-bener. Serangan del ndisi oh. Mati osek kan nerakno bali aku kan dani. Rong kafilah cilik-cilik. Nyenang gitu lah. Iswi-swi entek. Ibu, orang yang tidak rugi itu orang yang beriman. Kuwi kudu percaya karo barang sing dhek njenengan yo ora ngerti. Gusti Allah nate pinangge. Aku mbiyen karo wong Maroko ngentek ngomong ngene. The absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Kalau Anda mencari sesuatu tidak ketemu, tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Betul? Anda mencari nyawa ketemu enggak? Enggak. Apa Anda berani ngomong nek nyawa kira ana? Wani? Digulai ra kecekel, tapi nek jenengan wani ngomong nek nyawa kira ana? Tak bacoke piye? Maka the absence of evidence is not the evidence of absence. Ketiadaan sebuah bukti bukan bukti dari sebuah ketiadaan. Akhirat kuwi ana, kuwi nerangan tendisi yo. Kan gampang ta? Apa meneh kok mikir akhirat kan njlimet mikiri bibu aku mumet to. Sampun njenengan engko bali ngilo. Kudunge copot. Mangan padha, ngombe padha. Rambut sirah kok mendina tambah dawa. Lah kok alismu sakmono terus? Yo do bayangke alis nek bendina dawa nutupi mata apa ora? Mulane ana ibu sing pengen ayu alise dikerok malah ganti potolo tur dagane. Kaya Star Trek ya. Bojoku tau nganggo ngono pisan ro pipine diabang-abang. Kaya wong bar dijebret karet ya. Turu ngentek tak usir metu anak gendruwo ngono. Barang dhek metu aku cotho tak undang meneh ya. Aku dibales kok jare aku ora gendruwo. Loh, aku ya gendruwo lanang aku nang. Karena dunya ora ana ibu sepi ya. Aku wingi ceramah ning Denpasar ning Bali. Begini ceramah iso ora ana acara ning pantai. Dodo. Nganggo bikini tok do mlaku-mlaku. Lah kok rombong aku ana sing tegel jawil pundakku ini. Yi, nek ndelok kaya ngono dosa ora. Lho aku ya ning kene aku takon. Lah nek aku muni dosa ya kok wali jenengan kok ya ndelok. Alah mbuh niatku piknik kok. Masa biar larang kon merem aku ora apa. Dosa. Wong sing nemen loro sing ora rugi illalladzina amanu wa amilusa. Bu, melayani suami itu amal soleh ndak? Amal soleh ndak? Bojoku ning ndi wae tak ajak untuk menemani saya karena umumnya kiai nek ceramah ora tau nggo bojo to. Nek kula tak gawa ning ndi? Kan dadi PM. Soalnya memang dia nyeneng kene ra tak ajak maneman. Omongane menghibur sok-sok bingung ke. Pitakonane jengkel kene ngangeni. Wong iki balik ke Mekah ya malah takon, Mas, ana wong nuding iki anggar nuding mingkup neh.
ana sing nuti malah dubeng-ubengke. Lah sing kok takokke apa? Kuwi wong ndi ngono? Ya tak jawab sak kecekelku ta wong Taliban. Lah kok dhek takon Taliban iki sing ndi? Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban ya ireng to, Mas. Bojoku ya nyaur ya prek. Iki kerep tak gadahi suwi-suwi cerdas. Lah nek metik pelem kok takon piye carane metik pelem ben iso legi. Angger kok petik kliwon sesuk mesti legi. Kok ora ngandel kowe mbamong aku. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sebab kebaikan maknanya tidak pernah sederhana, Bu. Tampaknya hanya seteguk air bisa enggak menyelamatkan orang yang kehausan, bisa enggak? Tampaknya hanya sesuap nasi, tapi nyatanya bisa membantu orang yang kelaparan, betul? Bahkan aku tahu mikir, Bu, sekarung emas nilainya bisa kalah dengan ban bekas ketika Anda mau tenggelam, bener ora? Kowe nek arep kelep kae milih masak karo ngopo ban? Milih masak karo matimu cepet. Maka jangan pernah menyepelekan layanan seorang istri, sebab layanan istri bisa menghantarkan suami masuk surga. Amin. Tenan, bojone nek nglayani yen apik, panganan ra enak dadi enak. Monggo Mas menawi badhe dahar sampun sumadhi sinaosa namung gudhangan. Kalian greh layur, wah mangane dadi enak. Ngladeni ra penak iso nesu nyah, kowe nek arep mangan mangano. Ora sing lanang ngamuk. Kowe iso mbidakke kirik mbek wong ora. Supirku kuwi lho nek nyetir gebanter tak jawil. Apa kowe biyen blante? Dan kenapa tuh Pak? Lah kok nggawa wedhus mbek kiai ra ono bedane. Nggawa wedhus mbek kiai padha wae juntal-untalke. Nah, maka beramal saleh, Bu. Nggih. Paling sedikit sedekah niku sing paling gampang apa? Guyu. Padha tangane monggo, Bu. Sedekah. Ana kirik guyu. Oh, presakno. Nah, maka amal soleh itu tidak terbatas. Rasulullah pernah ditanya, "Ayun amali habilallah? Amal mana yang paling dicintai Allah ya Rasulullah?" Salatmu? Bukan, karena salatmu untuk kamu sendiri. Puasamu? Bukan, karena puasamu untuk kamu sendiri. Haji? Bukan, karena haji untuk kamu sendiri. Yang paling dicintai Allah itu amal soleh yang kau lakukan, orang lain mendapat manfaat. Sedekah, Pak. Benar-benar? Ngono carane. Salate kenteng, pelite pol. Wong pelite jengkelke. Duit 100.000 ilang 1.000 sing ditangisi sing 1.000. Payah dek ilang pira 1.000. Lah iki 99 ngono. Ya nyauri ana ra ilang kan 100. Aku jengkel tak jikoke 1.000 wis genep 100 nangis meneh. Mumpung ora ilang kan 101. Oh cah edan kowe. Delimet men kowe. Mula wong peliki syukure kurang. Padahal syukur artinya terima. Tanganku gateke. Terima. Kasih. Lu bener ora? Terima. Si. Nek sering nerima mbok sering kasih input output. Lah kowe output tok. Ora tau input tok ora tau output. Apa namanya? Terima input. Kowe kok input tok. Ora tau output. Opnam. Ngandel aku. Karena amal soleh akeh banget. Aku mulang jenengan amal soleh ra. Aku tak rewangi pegawai negeri aku metu.
PNS 5,5 tahun ki lho nepe tak balik ke negara. Kenapa? Aku milih dakwah di mang tetin pakai negeri. Pakai negeri jelek ya. Nah, tanggal 3 bayaran kok tanggal 5 golek utangan iki. Urip kok iso nek kaya dolanan dakon. Ngeruk didum, ngeruk didum. Ngeruk didum ora kebak-kebak. Aku mangkel metu. Bojoku kita pensiun. Dosen iki. Dosen SD. Alah ben rada keren. Ngene tak sumbari, kowe nek pegawe negeri entuk iso pensiun, tak tukoke mobil anyar. Tahun 19 saya ngomong aku pensiun Mas, tak gone Kacamata Honda Semarang. Milo mobil sak penakmu. Janjiku tak tukoke mobil anyar. Kenapa? Lah aku pegawe negeri 5 tahun metu kowe iso ngentek pensiun kan hebat. Milih brio ngirit ae. 150 juta itu. Milih CRV popo rada lumayan. Tapi wong-wong nyendil cilik. Ya mulane aku nang gawe dhek iki seneng jajane ngirit. Nenek tak tinggal aku wedi. Lah anakku nang luar negeri kabeh. Lah anak bojoku lho dhewean iki. Terus aku tinggal dhewe iki lho. Berarti kala mbek RT-ku. Wah. Ibu-ibu, singkat ngene wong sing ora rugi. Alladzi ya tadi yang beriman, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bis. Sabar ngene, Bu. Tak terangke sabar sih. Sikilmu tidak negro. Loro ora? Sabar ngene, gru negro, sikilku kok ijail. Wis sabar. Meneng we mlocot meneng. Kuwi goblok. Lah sikile dijak ngetek mlocot kok meneng we. Sabar ngono. Goblok kuwi. Negrone dijawel, gru negro ki lho kuwi tak jempolku. Ki sabar jenenge. Lah sabar kok menyenyek ngetek sikile mlocot meneng we. Itu goblok banget iki. Padha karo kancaku. Iya, aku 15 tahun dong, orang suge-suge Gusti Allah mireng ora mireng. Lah kok aku ora suge-suge? Kowe diuji tambah noneh 15 tahun. Lah nek ngenteni mati aku ora suge, jatahmu kere aja ngamuk. Ngono e bojone loro tukang becak. Tukang becak e bojone loro, Mas. Tak senene lho tukang becak bojone loro, le nyauri mbek kipasane sunah Rasul ngene. Ila aku jengkel ta. Tak parani tak jenggung bathwe. Kowe mbok mikir nek Rasul ora tukang becak. Tiru kok kawene tok iki cah edan lho. Tiru Nabi mesrane. Nek ngundang bojo ora tau jangkar. Ya Humaira sing pipine kemerah-merahan. Aisyah kadang karo mburine digeyak mutakalim. Ya Aisy, wahai Aisyahku mesrara. Aku ditiru. Bojone lemu nek ngundang mbrot. Mbrot gak kewedang mbrot. Dalalah sing lanang ireng ya sik ling keling. Sing lanang keling sing wedok gembrot. Anakku ngundang aku abah tak seneni. Apa kan Arab, Pak? Lah apa Arab hebat. Mbak Arab kan apik, ora tentu Arab bener ya sak nekro. Malah ngundang aku papa. Papa Supandi. Tak saya ini dorak patra kok ya. Numpak sepeda ontel lah papa mama. Papa tuh, ini anak sopo meneh. Nggih, Bu, mangke tahun baru selangkung saya nggih. Jenengan hitung-hitung dhewe 1446 ya. 1446. Jenengan saya emang rasake aku ya wis asar. Bojoku ya wis asar. Iki mau keblusuk Sherlock. Buah-buah kon. Yo kabeh-kabeh iso aku tahu golek tempat wisata. Nganggo Sherlock tak tutke bareng tekan kuburan tujuan Anda telah sampai.
Ya aku nyauri tongkosnya aku rung siapa saudara. Masa wisata secagoli bertekan kuburan kon mandek tujuan anda telah sampai. Ki piye to ki? Tau nek-nek ki sapa sing tak nek-nek ki? Nggih, ngaten bu nggih. Ya saiki ditungani alon-alon, mengko diiringi karo muti syafaat ning bar donga ben muti syafaat ning musik terakhir tapi nggih. Al-Fatihah.